Sebentar lagi khatib akan memohon doa agar Allah menurunkan hujan yang bermanfaat untuk negeri kita ini. Maka marilah sama-sama kita mengaminkan doa tersebut sambil mengangkat kedua belah tangan dengan penuh pasrah dan kerendahan diri di hadapan kebesaran Allah. Juga menjadi sunnah Nabi SAW apabila baginda mendoakan agar diturunkan hujan semasa khutbah, baginda mengangkat tangannya. Maka marilah sama-sama kita berdoa agar hujan yang penuh rahmat dan berkat turun di negeri kita ini. Allahumma asqina ghaithan mughithan marithan muri'an nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang lebat merata, yang mengairi, yang menyuburkan, yang bermanfaat tanpa mudarat, yang segera tanpa ditangguhkan. Allahumma asqi ibadak wa bahimatak wa ansur rahmatak wa ahyi baladatak al-mayyit. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada para hambamu untuk minuman binatang-binatang ternakan, dan sebarluaskanlah rahmatmu, hidupkanlah bumimu yang mati ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.